اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه يا من علاه أرضها الجوزاء صلى الله عليه ولها على عرش الكمال سماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Huruf dal. Haudun nabiyil mustafa mawrudu waliwa'uhu yawmal jaza ma'qudu wal kainatu taqulu wa hiya shuhudu khairul anami muhammadun il mahmudu wal khairu ajma'u indahu mawjudu. Artinya adalah telaga sang Nabi besar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam akan didatangi oleh para umatnya di akhirat. Dan liwa atau bendera panji beliau pada hari kebangkitan akan berkibar. Dan seluruh alam semesta akan berkata dengan menyaksikan sebaik-baiknya manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang terpuji. Dan seluruh kebaikan ada bersama beliau dan beliau bawakan kepada kita semua. Itu adalah di hari kiamat ketika semua orang mengakui kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita rasakan karisma beliau dengan kita menyimak hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah." لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Artinya adalah sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan yang masuk di sana hanya para ahli puasa di hari kiamat. Tidak ada orang selain mereka yang bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut. Dikatakan di hari kiamat mana para ahli puasa. Maka mereka bangun dan bangkit dari tempatnya. Dan mereka masuk berbondong-bondong ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut. Tidak ada selain mereka yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Ketika sudah dikunci, tidak bisa ada lagi yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut. Puasa Ramadan merupakan puasa wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah suatu pendorong. Yang mana ketika kita masuk selesai bulan suci Ramadan, ada di mana di sana lomba berpuasa sebanyak-banyaknya daripada puasa-puasa sunnah. Disitulah Allah menilai mana yang ahli puasa, mana yang bukan ahli puasa, hingga mereka, para ahli puasa bisa masuk bersama-sama di dalam pintu Ar-Rayyan di surga kelak. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, bisa masuk pintu Rayyan dan pintu-pintu surga lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.